Pembahasan Bahasa Indonesia Kelas 8 Berbahasa Persuasif. Teks persuasif. Jelaskan pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi bujukan, imbauan, ajakan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Apa perbedaannya dengan teks jenis yang lain? Teks persuasi ini mengandung ajakan untuk khalayak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Apa fungsi teks persuasif? Fungsinya yaitu agar khalayak atau pembaca bisa mengikuti apa yang diinginkan atau yang disuruh oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasif ditandai dengan kata-kata apa saja? Ciri-ciri teks persuasif ditandai dengan kata-kata apa saja? Contohnya kata marilah, ayolah, mari. Apakah ajakan termasuk teks persuasif? Iya. Apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Bagaimana cara merumuskan kesimpulan untuk teks persuasi? Jelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasi yaitu pertama, membaca keseluruhan isi teks. Kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Buatlah contoh teks persuasif serta kesimpulannya. Contohnya, menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Struktur teks persuasi.
Jelaskan bagian struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. 2. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. 3. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itulah. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi sebagai berikut. Menggunakan kata-kata teknis. Contohnya, teknologi internet, reproduksi, aborsi. 2. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Apa yang harus diperhatikan untuk menulis teks persuasi? Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, susunan perincian. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Yang keempat, pengembangan teks. Jelaskan maksud dari tema pada tulisan teks persuasi. Tema yaitu bujukan utama pada teks persuasi itu. Buatlah contoh dan kemudian tentukan tema dan kalimat ajakannya. Contohnya, belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit, berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah, belajarlah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi.